Assalamualaikum guys, welcome to my channel. So hari ini aku nak share apa yang aku nak tukar hari ini. So aku ada dua barang kat sini. Satu SPD Racing, ini untuk seat. And then lagi satu Rapido Sport Rim. Yang ini dia punya version dia Rapido 525 Sport Rim model RS150 color orange. Size dia 1.6 dengan 1.8 belakang. So kita unbox dulu. Aku tunjukkan dia punya barang dia macam mana. Ini first barang yang aku nak tunjuk. Ini seat SPD Racing. So sini korang boleh nampak dia punya line dia, benang dia colour merah. Seat ni kira boleh katakan lembut. So tak keras macam seat original. Dan ada ni satu tanda dia ni. Ni pun aku tak tahu, tak nampak sangat. So ni, so kalau harga dia pun kira berbahagian, tak mahal sangat. Dia antara seat yang kira panas lah dekat Shopee. So kalau ada pun stok, memang cepat habis. So ini dalam bentuk curve, bukan yang flatnya. So dia punya kain pun dia sedap-sedap juga, tak licin sangat. So ni dia punya full seat dia, bentuk dia kalau korang tengok memang cantik. Okay, next aku akan unbox pula untuk rim Rapido Racing. So guys, ni rim yang aku dah unbox. So ni untuk rim depan. So jadi depan dia Rapido. Then size dia 1.6 untuk depan dan 1.8 untuk belakang. So rim ni untuk depan digunakan 4 skru untuk brake disc. So yang tunjukkan yang untuk belakang pula. So belakang pula dia ada untuk brake disc. Dan yang ni untuk hub. So kalau korang comparekan dengan yang belakang punya, hub ni dia lebih kecil daripada yang asalnya. So dia bagikan ada hub untuk ring. So korang tak payah pakai yang hub original, just pakai yang dia bagi je. So ni bentuk dia dan sekali dengan getah dia. So dia ada sertakan dengan skru. Dalam ni ada warranty card daripada Rapido, stiker dan brake disc. So brake dia untuk brake depan, saiz dia 255mm untuk standard. Dan lagi satu, dia sertakan sekali dengan batang ni ada depan belakang ni kot kalau tak salah. So dia bagi complete set lah. Cuma yang ni je aku beli asing. Ni bentuk aluminium. Aluminium pula. Salah pula. Ni aku gunakan untuk ni. So yang untuk tayar depan dengan belakang tu, mungkin aku akan guna tayar lain. Sama ada yang tayar depan tu akan tayar depan asal tu aku akan gunakan untuk tayar belakang. Dan yang untuk depannya aku akan mungkin akan tukar pakai tayar lain tu, mungkin Corsa 46 ke, kurang macam tu lah. So ini dia punya asal dia. Apa hal aku nak pergi hantar ke kedai dulu untuk tukar tayar dia. Nanti aku akan install semua. Finishing dia nanti aku akan share kat korang. So harga dia bagi aku tak mahal sangat lah, dalam RM480. So apa yang korang nampak tadi,
Itulah yang korang dapat. Warna dia pun kira lawa juga. Okay, bagi aku okay, menarik juga, cantik juga. So nanti aku akan pasang dulu tayar, and then aku akan installkan motor ni, dan aku akan tunjukkan kepada orang macam mana dia punya finishing di sini. Okay. Alright guys, aku dah siap pasang dah aku punya spare rim. Minta maaf lah sebab gambar belah malam, sebab aku lambat siap aku punya pasang rim belah belakang, sebab tu jadi lambat sikit. So sini aku tunjukkan sikit korangnya view ni. This daripada Rapido sekali. So size 255. Tayar depan aku pakai tayar Corsa Video 2 70-90, kalau tak salah aku lah 70-90. Dan belakang aku pakai Corsa Video 6 90-80, kalau tak salah 90-80 ke. So ni view daripada belakang. So semua yang aku pasang ni siap fit, tak ada gate. So kalau korang nampak dia daripada side sini, side belakang. So tak ada sengit-sengit dia punya rim dia. Ni daripada tepi dia belah sprocket. So belah sprocket dia sekali dengan hub dia. So nampak tune nice semua. So ini view dia. Dan depan pula daripada sini angle ni. So overall bagi aku rim ni berbaloi lah beli. Bagi tak ada mahal sangat, tak ada murah sangat. Okay, medium lah harga total sekali dengan tayar aku habis dalam RM600 untuk tayar depan saja. Tayar belakang aku reuse balik daripada tayar lama. And then dia tak ada bagi aku lah susah untuk cuci rim kalau rim original. So bagi aku, aku tukar pun salah satu sebab, sebab senang nak cuci. Overall bagi aku, aku satisfied dengan dia punya finishing dia. Memang lawa sangat. So kalau korang berminat, korang boleh refer kat description. Aku akan letak link kat situ. Korang jangan lupa subscribe aku punya channel, like dan share. So komen kalau ada apa-apa nak tanya. Apa-apa hal, nanti kita akan jumpa lagi untuk next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.